Hari ada muka menjadi putih berseri dan ada muka menjadi hitam legam. Adapun orang-orang yang telah hitam legam mukanya, patutkah kamu kufur ingkar sesudah kamu beriman? Oleh itu, rasalah azab seksa neraka disebabkan kekufuran kamu itu. Adapun orang-orang yang telah putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat, limpah rahmat Allah. Mereka kekal dalamnya. Itulah ayat-ayat keterangan Allah. Kami bacakan dia kepadamu dengan benar. Dan Allah tidak berkehendak melakukan kezaliman kepada sekalian makhluknya. Dan bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia. Kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang dari segala perkara yang salah. Serta kamu pula beriman kepada Allah. Dan kalaulah ahli kitab itu beriman, tentulah itu menjadi lebih baik, menjadi baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Mereka tidak sekali-kali akan membahayakan kamu, kecuali menyakiti. Dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berpaling, lari, membelakangkan kamu. Sesudah itu mereka tidak akan mencapai kemenangan. Mereka ditimpakan kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab dari manusia. Dan sesudah sepatutnya mereka beroleh kemurkaan dari Allah, dan mereka ditimpakan kemiskinan. Yang demikian itu disebabkan mereka sentiasa kufur ingkar akan ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tiada alasan yang benar. Semuanya itu disebabkan mereka derhaka, dan mereka sentiasa menceroboh. Ahli-ahli kitab itu tidaklah sama. Di antaranya ada golongan yang tetap kepada agama. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam dan mereka sujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan menyuruh berbuat perkara yang baik dan melarang dari segala perkara yang salah. Dan mereka pula segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka adalah dari orang-orang yang soleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, mereka tidak sekali-kali akan diingkari. Dan Allah sentiasa mengetahui akan keadaan orang-orang yang bertakwa.